Welcome to Production. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up semuanya? Kita di sini nggak konten DJ dulu ya. Kali ini kita mau ngebahas tentang bagaimana caranya beatmapper instan tanpa ribet. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu beatmapper, bisa cari dulu informasinya di Google atau apa, atau ini penjelasan singkat dari saya aja secara pribadi. Beatmapper itu adalah mengubah sebuah ketukan lagu untuk apa? Mengubah ketukan sebuah lagu tanpa merubah nada lagu itu, mengubah temponya agar bisa sinkron dengan project remix kita. Misalnya kita kayak gini, kamu ada project remix di BPM 130. Nah, bagaimana caranya supaya lagu itu sinkron dengan tempo kita ini? Itu namanya beatmapper. Beda lagi sama transpose. Kalau transpose itu merubah nada lagu tanpa merubah tempo lagu. Nah, kalau ini merubah tempo lagu tanpa merubah nada lagu, itulah beatmapper. Oke, kayak gimana caranya? Simak terus. Di sini sudah ada bahan dari lagunya Saka Band. Nah, ini nanti kita beatmapper bagaimana cara beatmapper manual dan bagaimana cara beatmapper secara instan tanpa ribet ya. Ibaratnya paling sekitar 10 detik lah bisa, sudah dapat itu. Nah, kalau cara untuk manual, di sini kalian kalau sudah ada track, kalian tinggal klik kanan, klik properties. Klik kanan ini. Nah, terus ambil di general ini bagian beatmapper, baru stretch. Nah, untuk bagian step pertama ini kita harus tahu dulu di mana poin lagu itu masuk. Misalnya masuk vokal itu di mana ketukan lagu itu berawal. Nah, di sini kan di lang, bukan di sini. Atau memang teman-teman kesulitan mencari poin masuknya itu, bisa digeser di bagian yang ada beatnya, atau drumnya, atau kicknya. Nah, berarti di sini dong awal masuknya ya. Oke, kita naik, kita bagian ini aja. Nah, terus di sini ada tempo, ada bagi dua, ada kali dua. Kita dobrin dulu. Salah. Nah, di sana cuman kita lihat dulu temponya ini berapa. Seandainya kamu harus tahu berapa project tempo kamu, misalnya BPM kamu 130. Nah, kita coba sini bagi 2 atau kali 2. Coba dibagi 2. Cari tempo original, tempo beatmapper kamu yang paling dekat dengan project kamu. Ini 71 ke 130 mungkin kejauhan ya. Nah, jadi yang paling dekat adalah 143.965 dari 130. Paling dekat ini. Jadi kita ambil yang bagi duanya. Nah, ini mungkin gak sinkron, masih belum pas nih. Oke, kalau sudah dapat baru next lagi. Step 2 nya sudah dapat, next step 3. Nah, di sini ada bagian-bagian lagi. Ada bagian-bagian dimana ini per bar ini.
kita cek bar di belakang. Oke, salah. Nah, ini harusnya di sini nih. Nah, kita geser ini di sini. Oke, pokoknya setiap bagiannya kamu dengerin. Kurang maju kayaknya. Oke, sekitar segitulah ya. Next, lalu ini jangan dicontreng dua-duanya. Change project tempo to match beatmapper track. Ini aja. Finish. Nah, baru kita tulis kembali. Terlambat aku. Nah, ini kan tadi kita mulai yang masuk beat. Kayak gimana caranya yang di awal itu tadi supaya pas kayak gini, sudah cari awalnya. Nah, pasti sudah dapat yang awal ini. Sudah ketemu. Harap kembali bertemu pujaan. Sekarang kita coba masukin beat ya. Ini pakai beat sudah jadi aja. Nah, kita coba koplo dah. Yoi. Tarik sis. Nah, sekiranya begitu kalau cara manual ya. Sekarang kita coba cara instan. Cara instannya kayak gimana? Gimana bro, instannya bro? Itu tadi kan membutuhkan mungkin ada berapa menit. Supaya tidak memakan waktu, kita gunakan cara instan. Caranya dengan mendeteksi berapa tempo original lagu ini, kamu harus tahu. Nah, bagaimana cara deteksinya? Dengan bantuan virtual DJ. Nah, sekarang lagu tadi kita masukin ke sini dulu. Sebenarnya ngedetek ini bisa dengan cara lewat FL Studio ya. Cuman auto detek FL Studio itu ngaco deh. Kadang-kadang ngaco, nanti kita contohkan juga. Nah, di sini tertera 144. Jadi kamu tinggal ketik aja. Soalnya ini kita delete dulu. Kita masukin yang baru. Ini kalau beatmapper manual pasti kayak gini awalnya pas kita masukin track. Ini kita cancel aja, anggap sudah ada di dalam. Nah, terus bagaimana caranya? Kita buka lagi track barunya, terus kita klik kanan, clip properties, baru bagian beatmapper. Nah,
di sini bagian stretch kita langsung tulis saja 144 gitu kan, 144. Dah. Klik close. Udah, udah dapat. Cuman di sini kamu harus tahu dulu di mana poin masuknya tadi. Kayaknya di sini nih. Kayaknya. Oke. Okay. Kota ini udah masukin koplo time dong. Angkatkan kakiku lagi di kota ini, teringat kembali kenangan indah bersamamu. Saat rintai hujan membasahi. Oke, metode ini hanya berlaku kepada lagu yang diproduksi dengan metronom. Contohnya kayak gini, ibaratnya lagu dengan produksi yang benar-benar diproduksi oleh studio rekaman atau apa. Metode ini tidak berguna untuk lagu-lagu yang live cover ya. Live cover itu karena kayak gini, karena live cover itu kadang kebanyakan setiap yang penyanyi live ini dia tidak berpatokan dengan metronom. Contohnya kayak gini, misalnya ada live cover yang pakai gitar doang, pakai piano, itu tidak berlaku metode ini. Karena kayak gini, live cover itu temponya pasti lari-lari, kadang cepat, kadang lambat, pokoknya nggak sinkron. Itu terpaksa lagu itu harus kita potong-potong lagi. Jadi nggak bisa secara instan, nggak bisa. Oke, okay? Nah, sekarang kita coba metodenya di FL, FL Studio. Padahal kan FL Studio ada auto detect tempo tuh, cuman kadang ngaco. Contohnya kayak gini ya, kita buka FL. Nah, di sini sudah saya siapkan lagu yang aneh menurut saya, bagi bukan aneh sih, ngaco. Oke. Ini kalau enggak salah. Nah, cara deteksinya di FL itu di kita klik icon bagian ini, klik kiri, terus detect tempo. Jadi kebiasaannya itu karena kita 130 ya, kita ambil 75 tuh 150. Nah, di sini dia keluar nanti tempo original lagunya 79484. Oke, okay, yes. Ini cara beatmapper di FL. Nah, lalu kita rubah di sini menjadi stretch, stretching. Awalnya resample dulu, stretching. Oke, okay. Baru kita klik kanan, jadikan 130. Kita coba ya. Bagaimana ke hasilnya? Harusnya masuknya di sini nih. Oke, cek. Kita nyalakan metronom. Sepanjang perjalanan cintamu, kau bilang aku yang paling tangguh. Tapi mengapa kau tinggalkan? Ngaco kan? Nah, lalu kita masukin ke virtual lagi. Nah, ini kita masukin ke virtual. Temponya berapa? 100 599. Oke. Okay. Angka di virtual ini kan ini ada cuman 2. Kebanyakannya kalau kita tempo di FL atau di acid itu kan ratusan nih. Jadi kayak gini sistemnya, kalau kamu mau nulis di acid nanti atau di FL, ini jadikan ratusan, ini puluhan. Jadi ini kita kasih 0 aja nanti di belakang ini. 10599. Oke, okay, kita masukin lagi. Ais. Kita masukin lagi yang baru. Jadi berapa tadi? 105599. Nah. Di sini kamu harus resample dulu ya. Lalu kamu rubah ke 105
99. Jadi di sini 0 aja. Karena di sini cuma 2 angka, kita ambil ratusan aja. 105990. Nah. Terus kita rubah, kalau sudah setting kayak gini kita rubah jadi stretch. Kalau sudah dirubah, baru kita rubah lagi ke tempo yang kita mau. Tempo project kita 130. Oke. Sekarang kita dengerin. Itulah kenapa kadang-kadang di FL itu ngaco. Biasanya teman-teman itu pasti ngerubah itu di bagian sini secara manual lagi gitu kan. Manual lagi. Ini paling gampang sudah. Pokoknya kita deteksi tempo itu pakai virtual, lebih akurat. Begitu. Kita coba lagi sama lagu ini tadi ya. 105.99. Oke. Beat mapper stretching turis 105.99. Oke. Gimana? Simple bukan? Nah, itulah. Jadi nggak usah ribet-ribet. Kamu nggak usah pusing lagi. Kuncinya kita harus tahu berapa original lagu ini. Original BPM lagu, original tempo lagu. Harus tahu dulu. Baru kita langsung ketik manual. Sama halnya juga di FL. Kayak gitu. Oke teman-teman, sekian tips dan trik saya mengenai beat mapper atau menyesuaikan ketukan lagu ini. Kita lanjut lagi nanti kira-kira tutorial apa. Soalnya kayak gini, saya bukannya nggak mau bikin tutorial, cuman kita harus cari dulu tutorial apa yang belum pernah dibikin orang. Kalau yang lainnya sih banyak, makanya males saya. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.